بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wala rasula ba'da Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari pada hari kiamat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kembali pembahasan kita yaitu pembahasan yang kita ambil dari salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid ya, Abdul Salam Bali, yang kitab tersebut dalam terjemah Indonesia berjudul "Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan". Di kesempatan sebelumnya, kita sudah membahas, yaitu ya, berkaitan dengan ya, apakah jin itu bisa disiksa dengan api. Karena jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari dari nyala api. Bagaimana mungkin jin akan disiksa dengan menggunakan menggunakan api? Dan itu sudah kita jelaskan dan kita sudah menyebutkan beberapa dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli Sesungguhnya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat fa'ata syaitan kemudian syaitan datang mengganggunya. Fa'akhodahu maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, menangkap ataupun memegang mengambil ya, syaitan syaitan tersebut. Fasoroahu maka kemudian syaitan tersebut dibanting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhonakahu dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mencekik ya setan tersebut hatta ya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta wajattu bardalisanihi ala yadi ya sampai-sampai aku merasakan dinginnya ya dingin lidahnya di, di tanganku. Jadi kalau memang setan masih dalam bentuk aslinya, dalam bentuk api, ya tentu ketika Rasulullah Alaihi Wasallam memegangnya, maka ya tangan Rasul akan terasa, akan terasa panas dan akan akan terbakar. Dan kemudian di hadis yang lain disebutkan, Inna syaitana Ya minal insani majrodam sesungguhnya setan mengalir pada peredaran darah manusia. Ya, jadi setan mengalir di dalam di dalam darah di dalam darah manusia. Jadi kalau memang setan itu masih dalam bentuk api, ya, maka ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia maka manusia tersebut pun akan akan kepanasan dan akan akan terbakar. Inilah ya beberapa hadis yang yang kita sebutkan berkaitan bahwasanya walaupun setan ya ataupun jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api ya akan tetapi sudah dalam ketika sudah menjadi jin maka dia sudah dalam bentuk dalam bentuk yang lain, tidak lagi dalam bentuk dalam bentuk api sama seperti manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah Dan ketika sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia, maka sudah bentuknya itu tidak dalam tidak dalam bentuk bentuk tanah lagi. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan. Ya, kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu berkaitan dengan tempat tinggal jin, tempat tinggal jin kita harus mengetahui di mana saja ya tempat tinggal mereka, karena ketika kita mengetahui tempat tinggal mereka, maka kita akan lebih hati-hati lagi, tidak sembarangan, karena Jin ini juga ya di antara sebab ya seseorang itu diganggu oleh jin ataupun diganggu oleh setan itu terkadang ada rasa dendam di dalam di dalam diri, diri jin tersebut kepada kepada manusia. Kenapa mereka dendam? Ya, karena terkadang kita ya tiba-tiba saja kadang menginjak rumah mereka, ya, ataupun ya buang air kecil ya, di rumah di rumah mereka ya, dan kita tidak tidak mengetahui bahwasanya itu adalah merupakan tempat tinggal dari dari bangsa bangsa jin. Ya. dengan kita mengetahui di mana saja tempat tinggal mereka ya, maka kita akan lebih berhati-hati dan kita akan lebih meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari dari gangguan jin tersebut. Bukan sudah tahu tempatnya di mana ya bukan malah menambah kesyirikan. Ya misalnya pergi ke hutan ya malah meminta meminta izin. Ya minta izin tapi minta izinnya kepada simbah fulan. Ya, izin bah ya lewat, ya, izin bah ya numpang lewat ataupun izin bahaya numpang buang air kecil ya dan lain sebagainya ya, ketika kita sudah mengetahui ya tempat tinggal jin seharusnya kita ya, semakin meminta perlindungan kepada Allah subhanahu, subhanahu wa taala bukan bukan sembarangan ya, makanya itulah di antara sebab gangguan jin ataupun orang kesurupan ya salah satu sebabnya terkadang ada ada dendam ya dalam tubuh si jin tersebut kepada orang yang orang yang kesurupan tersebut. <tuh> ya, kemudian ya dan juga terkadang ya ada juga jin itu yang mengganggu manusia ya, di antara sebabnya juga terkadang ya karena ya nyasar-nyasar seperti itu ya. Uh, asal-asalan ya atau penilah namanya jin-jin iseng ya sebagaimana, sebagaimana manusia juga ada manusia-manusia yang yang iseng ya nanti kita akan berikan penjelasan ya berkaitan dengan di mana saja tempat tinggal dari dari jin-jin tersebut ya tentunya setelah beberapa jeda berikut ini muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Di sini Syekh Wahid ya Abdussalam Bali menyebutkan jin menyenangi tempat yang tempat yang sepi. Tanpa kehadiran manusia. Jadi inilah ya kesukaan dari dari jin. Makanya jangan heran jika ada orang yang dia suka menyendiri, ya ini adalah termasuk dari salah satu tanda ataupun ciri seseorang tersebut terkena terkena gangguan jin ya karena memang jin ini dia suka suka menyendiri ya tidak suka dengan tidak suka dengan keramaian manusia mereka tidak suka ya. <tuh> seperti di gurun pasir ya, di padang pasir ini jin sangat suka ya karena di padang pasir itu tidak ada tidak ada manusia ataupun Kalaupun ada manusia hanya sedikit yang tinggal di daerah daerah gurun padang pasir tersebut. Ada ada juga jin yang tinggal di tempat pembuangan sampah, tempat-tempat nah, yang tempat-tempat yang kotor. Ya. Nanti di sini ada ya eh, apa namanya kesaksian dari ataupun pengalaman dari syekh ya ketika merukiah seseorang ya untuk tempat tempat tinggal jin ini. Dan juga ada pula yang tinggal bersama bersama manusia. Jadi ada juga ya jin-jin yang mereka tinggal bersama bersama dengan bersama dengan manusia. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar menuju padang pasir untuk mengajak sekumpulan jin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah pun membacakan Al-Qur'an kepada mereka dan mengajarkan mengenai perkara agama. Ini ya sering terjadi dan seperti yang sudah kita sebutkan di kesempatan sebelumnya ya dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga dalam kitab Sahih Sahih Muslim ya dari hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Ibnu Mas'ud rasulullah anhuma. Di antara ya tempat tinggal kita akan menyebutkan ya satu persatu di antara tempat tinggal jin ya. Yang pertama adalah berada di gua. Ya, berada di di gua ya. Karena yang seringnya gua ini adalah sepi ataupun jauh dari tempat tinggal tempat tinggal manusia ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua terkadang ya gua ini dia memang dikeramatkan Ya. Ini biasanya gua-gua yang dikeramatkan ini ada kisah-kisahnya ataupun ada dongeng-dongengnya, ya. dongeng-dongengnya dari orang-orang orang-orang terdahulu. Ya. Makanya mereka mengkeramatkan mengkultuskannya bahkan sampai ada yang membuat sesajen di di gua tersebut. Ya. Tapi kalau gua-gua yang biasa itu tidak akan ada yang mengkultuskannya tidak akan ada yang memberikan memberikan sesajen ya apalagi kalau sampai ya gua gua yang alami ya gua yang eh, gua buatan ya gua yang dibuat oleh oleh manusia ya karena gua ini juga ada ya dua macam ya ada gua yang alami ya terjadi dengan sendirinya ya dan juga ada gua yang yang dibuat oleh manusia ini gua buatan tapi yang sering dikultuskan oleh orang yang dikeramatkan oleh orang yang diberi oleh sesajen oleh orang adalah gua yang gua yang gua yang alami ya karena mereka menganggap terjadinya gua ini ya karena ada kisah-kisah terdahulu ya seperti kalau eh, di daerah-daerah Aceh itu ada namanya Putri Hijau ya ini sangat sangat terkenal ataupun gua Loyang Koro ya ini sangat terkenal di di daerah Aceh Ya. Kalau di Medan tentunya ya banyak juga ya gua-gua yang gua-gua yang mereka mereka keramatkan. Jadi jin ini sangat suka tinggal di gua-gua. Ya apalagi gua yang memang di situ di dikeramatkan oleh oleh manusia. Dalilnya adalah ya dalam riwayat Al-Qamah dan Ibnu Mas'ud bahwasanya perwakilan jin pernah datang kepada Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dan meminta diajari Al-Quran. Rasulullah pun datang mendatangi mereka dan ternyata mereka tinggal di di gua. Dan juga ya sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan di kesempatan sebelumnya ya berkaitan dengan dengan jin ini. Ya, berkaitan dengan keberadaan keberadaan jin ini ya mereka tinggal di tinggal di gua ya dan mereka ya para sahabat pernah e, pada suatu malam para sahabat pernah kecarian ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika mereka mencari kemana-mana akan tapi tidak ditemukan mereka menyangka bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi di, Wasallam diculik ya ataupun bahkan di dibunuh oleh orang-orang kafir. Maka kemudian mereka pun satu malaman bersedih. Maka kemudian di pagi harinya ya di waktu subuh menjelang subuh Rasulullah pun datang dari arah dari arah Guwal. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya dia baru saja ya mengajari ataupun mendakwahi ya membacakan Al-Quran kepada kepada bangsa bangsa jin dan kemudian Rasul menunjukkan bekas-bekas perapian yang dibuat oleh oleh bangsa jin tersebut. Ya maka jangan heran jika ada ketika kita berada di gua ya ataupun ketika kita di hutan dalam gua tiba-tiba hidup ada hidup api sendiri ya tidak usah heran itu mereka dari dari golongan jin Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan tempat tinggal jin ya tentunya setelah beberapa jeda berikut ini Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Ya. dan juga ya di Indonesia ya kalau dulunya ya sampai ada terkenal itu sebuah film ya yang berjudul itu si gua dari eh, dari gua hantu ya memang di gua ini ya kebanyakan hantu seperti itu ya. apalagi di Indonesia ini ya sangat terkenal sangat banyak sekali ya untuk nama-nama nama-nama hantunya. Ya nama-nama jinnya ini sangat sangat banyak sekali. Ya, bahkan ya e, untuk hantu ataupun setan-setan yang ada di Indonesia ini mereka miskin-miskin ya. Tidak ada setan yang ada di Indonesia ini kaya-kaya. Berbeda dengan setan-setan e, yang ada yang ada di daerah luar negeri ya seperti Cina ya mereka setannya sangat sangat kaya. Ya kalau di Indonesia ya ada suster ngesot ya dia hidupnya miskin ya kemudian ada kuntilanak, ya bajunya putih itu itu aja sampai sampai kotor ya <tuh> ataupun ada juga kolong wewe yang dia tinggalnya di di pohon-pohon ya. karena memang Indo Indonesia ini ya sangat terkenal dengan ya negeri ataupun negara seribu seribu hantu ataupun seribu seribu setan ya karena memang ya untuk nama setannya yang paling banyak yaitu itu adalah di di negara di negara Indonesia ya kalau dia Daerah barat, ya, di Amerika yang terkenal adalah hanya vampirnya saja. ya bukan Dracula, ya. Tapi kalau di Cina yang terkenal itu vampirnya saja, ya. Jadi, apapun jenisnya, mau dia mati, ditabrak, ya, mau dia bunuh diri, mau dia yang bangkit dari kubur sendiri. Kalau di Cina hanya terkenal nama vampir saja, ya. Tapi kalau di Indonesia bermacam-macam, ya kalau yang dia lupa nanti melepas ikat pocongnya disebut po setan pocong ya kalau dia nanti e, meninggalnya itu karena melahirkan ya maka dia berubah nanti namanya menjadi menjadi kuntilana ya dan lain dan lain sebagainya ya ini jadi ya e, di Indonesia makanya kita untuk nama-nama setan yang ada di Indonesia ini sangat sangat banyak sekali dan diantara ya tempat tinggal mereka ya adalah di di dalam di dalam gua. Kemudian tempat tinggal jin yang kedua adalah ada di di laut ya tempat tinggal jin yang kedua adalah berada di berada di laut. Ya. Laut ya sangat disukai oleh oleh jin kafir ya sebagai tempat tinggal. Ya, bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW Alaihi Wasallam itu pernah menyebutkan bahwasanya bahkan singgasana iblis itu juga berada di berada di lautan. Ya, hadisnya adalah diriwayatkan, oleh al Imam al Imam Muslim. Ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam ia telah bersabda sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di lautan. Dari sana dia mengirimkan pasukannya untuk membuat fitnah ataupun untuk membuat mengacaukan ataupun membuat bencana yang menimbulkan permusuhan di antara manusia membuat was was ya menyesatkan manusia ya, ya. di sanalah di singgah sana ya kerajaan iblis ya kerajaan jin itu berada di berada di lautan. Apakah berada di lautan yang ada di Indonesia ya Allah alam ya hanya hanya Allah yang mengetahui ya keberadaan mereka ini berada di mana akan tapi ya ketika berada di lautan ya mereka membangun membuat membuat singgasana ya kalau di Indonesia mungkin terkenal dengan laut laut Selatan ya dengan uh, sebutan singgasana Nyi Roro Kidul ya ya ini memang adalah dari bisa saja Roro Kidul ini memang jelmaan dari jelmaan dari jin ya kan? nanti ada pembahasan yang berkaitan apakah jin bisa menjelma menjadi menjadi manusia ataupun menjadi yang lainnya nanti akan ada penjelasannya ya berkaitan dengan dengan hal ini ya. jadi mereka membangun singgasana mereka itu di di lautan ya. dari sana mereka mengirim pasukannya untuk membuat membuat fitnah ya mengacaukan Ya, kemudian maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya ataupun dialah yang paling yang paling terhormat di kalangan di kalangan mereka. Ya, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Imam Muslim. Ya, jadi yang mereka lebih ya besar ya jasanya ya yang lebih besar membuat fitnah, membuat bencana di kalangan manusia ya maka dia ini adalah yang paling yang paling terhormat ya bahkan disebutkan ya di hadis yang lain disebutkan bahwasanya ya orang yang bisa membuat ya antara suami dengan istri ini bercerai ya mentalak melakukan talak ya suami mentalak istrinya ya maka jin ini ya iblis ataupun setan ini dia akan mendapatkan mahkota yang sangat berharga di kalangan di kalangan mereka jadi ketika ada suami istri ya, dia bercerai ya, maka setan ini sangat sangat suka sangat senang ya karena mereka sudah sudah berhasil ya karena di antara misi ya jangka pendek dari jin dari setan da, ataupun dari iblis ya misi mereka yang jangka pendeknya adalah membuat ya antara suami dan istri ini ber bercerai jadi, sebelumnya, sebelum menikah, setan menggodanya dengan agar selalu dekat. Ini adalah karena memang, ketika sebelum mereka menikah, hubungan mereka ini adalah kondisi dalam kondisi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah kesenangan dari, dari jin tersebut, dari setan tersebut. Jadi, ketika mereka belum menikah, ya, diberi rasa was-was agar mereka ini selalu ingin ingin dekat tapi setelah menikah ya diberi lagi was-was ya digoda terus agar mereka ini menjadi menjadi jauh ya ataupun men, men, ber, bercerai ya demikian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya demikian ya apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini ya nanti insya Allah ya tempat-tempat jin ya tempat tinggal jin yang lainnya ya kita nanti akan lanjutkan di pembahasan pembahasan selanjutnya semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari gangguan-gangguan jin ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh